welcome to my channel. Dan sekarang saya ingin buat vlog khusus untuk what is in our bag with my sister. And coba dilihat kaosnya kita samaan sama loh. Yang satu warna pink, yang satu warna abu-abu, agak abu-abuan. Beli di Uniqlo. Uniqlo. Ya, sekarang mari kita mulai. Yang pertama, saya memakai tas Charles & Keith model Alma yang ukuran besar, warnanya ya size large, warnanya orange muda, dan saya percantik dengan shell warna orange. Dan tas ini memiliki satu tali panjang dan handle pendek, dua handle pendek seperti ini, sehingga saya bisa pakai untuk saya cangklongkan di tangan, dan untuk yang tali panjang saya bisa cangklong di bahu, dan bisa untuk selempang. Oke. Kalau saya, tas saya Michael Kors, warnanya biru. Wow, bagus sekali. Biru muda. Ini ada pom-pomnya, saya baru beli ini birunya, biru dongker ya. Nah, saya juga manik permanis dengan twilly biru, ada merah-merahnya. Ini namanya tipe Hamilton. Saya bawa ini udah lumayan lama ya saya belinya. Nah, kebetulan memang bawanya lumayan banyak juga, tapi ini memang muat banyak. Kalau gitu kamu dulu deh. Iya, oke. Sekarang yang pertama saya buka ya. Sini di pangku biar kelihatan. Oke, saya bagus buka ya. Kulitnya. Saya buka ya resletingnya. Dalamnya lebar sekali, dan barang-barang yang saya bawa ini barang yang biasa saya bawa untuk acara jalan-jalan. Yang pertama adalah cosmetic bag dari Michael Kors. Modelnya simple, warna hitam. Kenapa saya pilih warna hitam? Supaya tidak cepat ya. Kotor ya. Kotor, terus dengan gold plate. Ini saya suka sekali, hitam kombinasi gold. Kemudian dilengkapi dengan resleting. Ya, resleting, satu resleting sebagai pembuka. Oke, untuk kosmetik saya isi dengan feminine product, panty liner, koyo. Kemudian koyo cabe, ini penting, bisa mas. Kemudian dua pensil alis, warnanya coklat dan hitam. Kemudian lipstick warna pink tua dari bagus, Maybelline. Kemudian ini hand sanitizer is a must thing. Ya saya beli di Indomaret. Kemudian ini ada lipstick lagi dari Purbasari, tapi saya jarang pakai. Warnanya apa tuh? Warnanya seperti marun ya, agak coklat sih, coklat-coklat gitu lah. Tapi ini lipstiknya agak kering, jadi harus pakai lip balm. Kemudian ini compact from Wardah. Saya kosmetik tidak mau pakai yang merek mahal-mahal, karena sebetulnya ya fungsinya sama aja ya. Sama aja. Nah, kemudian saya tolak angin, bawa tolak angin. Ini saya nenek-nenek. Kemudian clean and clear oil control film atau apa namanya? Tisu minyak. Oke. Concealer. Mini mirror, ini lucu banget ya, saya dapetin waktu itu di Mangga 2, lucu banget. Cupcake strawberry. Kemudian saya bawa salep mata untuk darurat. Kemudian salep khusus untuk sariawan. Ini rekomend banget ya. Karena namanya Kenalog, tidak perih. Kemudian entar dulu. Ini nanti lip balm atau
Dari up ice, gunting kuku, obat diprofsom, dan terakhir adalah banyak banget sih kamu. Ya kecil-kecil tapi ya ini harus dibawa semua. Kalau enggak kayaknya apa ya? Ada aja yang kalau merasa kehilangan. Nah, ini ada tag from Michael Kors watch. Ya oke sudah kosong. Kamu apa? Saya kosmetiknya banyak. Nah saya sih nggak begitu ini ya. Cuman untuk concealernya ada, lipsticknya ada dari Maybelline. Kayaknya kamu merknya senang Maybelline ya? Maybelline sama L'Oreal. Terus ini juga baby lips untuk vitaminnya ada. Obat kacamata nih ya, obat kacamata. Terus saya punya kayak 4711 Tosca apa namanya, minyak angin tapi ada ininya edocolons. Salep gatel biasa. Kita mah keluarga memang kalau kita kalau aku di prosom kali ya. Ini minyak angin, terus obat tetes mata deh, terus pensil alis. Isinya begitu banyak. Begitu banyak ya. Oke, kemudian barang yang kedua yang terpenting adalah dompet. From Fossil ya. Ini dompet lumayan udah lama, sekitar 2 tahunan lah. Jadi warnanya juga udah agak kotor, tapi masih bagus kondisinya. Simple dompetnya, ada 4 kompartemen untuk receipt sama uang cash sama receipt. Kemudian ini kartunya lumayan banyak kantongnya, biar kecil-kecil. Kemudian ini ada satu kantong untuk foto ya, foto. Tapi saya gunakan untuk menyimpan identity card. Di belakangnya ada resleting, kantong resleting. Saya isi untuk uang koin ya. It's very simple and I love it. Warnanya bagus loh, ya. Merah. Kalau saya dompetnya agak gede ya, tapi saya senang warna gold. Bagus ya. Mereknya Charles & Keith. Kapan belinya? Ini udah ada 3 bulan yang lalu kali ya. Untuk uang cashnya, terus wow. Resletingnya gede tuh resletingnya ya. Terus ini buat selip-selipan kartu atau KTP atau apa. Nah di belakangnya juga ada nih buat selipan kartu. Ya beda sama saudara saya, dia lebih simple. Terus apalagi nih yang ketiga, saya bawa hygiene sting ya, seperti hygiene apa, kebersihan ya. Untuk kebersihan itu tisu basah saya bawa 2, yang satu masih baru, yang satu udah agak lama. Kemudian saya bawa pocket tissue. Coba kamu punya nggak? Saya adanya cuma dalam nih, ada saya bawa parfum kebetulan komplit ya, biasanya nggak bawa. Terus ini HP saya ya, Samsung S7. Oh kenapa begini, Samsung S7 Edge. Terus saya punya dompet kecil buat charger. Terus ini hand body lotion Marc Spencer. Ya tunggu jadi habisin dulu. Saya masih punya satu kantong kecil isinya name card sama kabel chargeran. Terus saya punya satu kacamata baca sama case nya atau tempatnya, jadi ada 2 ya sebetulnya. Cuman ini progresif, bisa ini apa normal. Kamu ada kacamata ini? Tempatnya nggak ada, tempatnya nggak ada. Kemudian ini saya additional dompet untuk card ya, banyak. Saya memang banyak kartu, ada asuransi, kemudian shopping card. Kemudian kunci house key is a must juga, kalau nggak bisa masuk rumah. Kamu apa? Saya Chengdom. Lumayan deh Chengdom. Merek apa tuh? Kayaknya keren ya? Fashion tuh. Keren banget ya.
Saya nggak bawa padahal ya. Tisu ya. Ini apa kayak cermin kecil. Terus obat pusing, no. Obat pusing kalau pusing kepala, terutama tengah bulan. Terus ini kunci mobil. Penyakit tengah mobil. Bulan. Stop. Eh, ntar sisir. Sisir. Nah. Kamu punya sisir, saya juga punya sisir. Sama, satu biru, satu pink sesuai dengan kaosnya. Oke, terus and then saya bawa pink chiffon from Bath and Body Works ya, body lotion. Ini aduh enak banget, enak. Wangi permen. Gila, ini mah rasanya pengen mencicipi. Bikin pengen mencicipi. Kemudian saya bawa bolpen warna pink. Kadang-kadang penting perlu bawa apa namanya? Bolt ya. Modem. Modem, bolt. Perlu juga kadang-kadang. Ini ada satu poket lagi isinya ternyata saya bawa dua ini tester. Terus sama obat sakit perut. Ini biasa kalau lagi makannya ngaco lah, terus sama ini nih apa chargeran apa kepala chargeran. Kamu udah habis ya? Udah habis. Ternyata saya yang paling banyak youtubers. Karena tasnya gede, lebih gede. Mini parfum. Nah, ini dari Pull and Bear. Oh, Pull and Bear. Kapan beli? Kamu itu kalau beli kok udah datang kemarin. Barang kemarin enak. Enak banget ya. Cuman berapa? Coba 85.000. Yang aku tahu dari sini Neng tuh. Yang terakhir saya bawa candy. Terus ini Charleston Kit juga punya tag atau merek apa logo di bagian dalam. Udah itu aja youtubers guys tuh. Udah kosong. Kosong ya. Tentang tas baru. Iya. Ini baru beli pas mau lebaran loh. Tapi tas baru saya ada dua kan. Yang nomor satu sama ini. Orang dulu lebih gila belanja daripada sendiri pasang. Memang begitulah. Saya sister talk harusnya ya. Buat vlog. Saya akan buat vlog youtubers dengan sister. Nanti mungkin ada lanjutannya. Kita akan bikin vlog selanjutnya. Acara mungkin jalan-jalan ke mall atau acara makan. Oke guys, sampai di sini aja. Kita lihat yang ini. Bentar, saya masuk ke akhir yang... kalinya. Masukin dulu. Oke guys. Yes, this is my hour bag, my lovely hour bag. So, see you for the next video. Bye.